Awak kan kalau makan ayam ku dua keadaan. Kalau ndak awak sakit, ayam sakit. Tadapi ayam badabi ya pak. Dibuka kulitnya, dibuka isi parunya, diapi, panggang. Lah masak, bagian kawak tu mah, makalah dia ang surang. Surang pak suruh makan dah. Neng kakak jua adik, kau duduk saya mencari pada kau. Cubalah, cakaplah. Diambil seketik, dimakan, pai ayam kau terasa. Dah ayam yang pai, dah selero yang pai. Kalau terasa pai, makan sila diang lah. Ya tak? Itu bukti sedekah ketika sehat, ketika sakit dapat guna lebih. Jolah sehat ayam kau, hilang langsung. Pang kau berbagi ya, wak. Orang takwa ketika peguno tu je bagi lah. Tuh. Makanya berinfaknya fisarra. Baru waddarra. Yang paling payah berbagi kau, berinfak kau ketika lapang. Tuh. Sampai di Madinah, nampak di orang-orang munafik jadi amunisi untuk menfitnah Nabi dan Aisyah. Aisyah kau berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Tersebarlah berita kau, hebohlah penduduk Madinah. Nabi pun terganggu gara-gara. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT di lingkungan RW 13, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, Ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, jamaah, hadirin yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di rumah-Nya dalam majlis zikir yang penuh berkah ini dalam rangka silaturahim halal bihalal, mempererat persaudaraan ya sesama kita warga Villa Anggrek. Tadi kata Ustaz Mutakin, nanti kita mudah-mudahan dikumpulkan lagi di surganya satu komplek lagi. Karena dalam hadis sahih, ya riwayat At-Tabrani, kata Nabi begitu, Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan dikumpulkan di surga bersama siapa-siapa yang dia cintai di dunia ini. Dewa disuruh gue besok tak mencari kawan baru loh, ibu. Kawan iku jod. Kecuali ibu apa ke pindah komplek bisa. Ibu pindah komplek si Tuhan tak ni ibu kulai deh. Ya Allah. Tapi nanti kita ini akan dikumpulkan Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Itu kenapa keluarga kita yang di dunia ini, keluarga kita juga di akhirat. Itu makanya disuruh kita menjaga keluarga dari neraka itu. Ku anfusakum wa ahlikum. Nara. Itu kenapa manusia paling bahagia nanti mereka yang masuk surga bersama keluarganya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim azwajihim wa zurriyatihim. Manusia yang paling bahagia kata Allah ketika dia masuk surga bersama keluarga besarnya, bersama bapaknya, ibunya, istrinya, suaminya, anak cucunya. Dikumpulkan Allah di sorganya bersama-sama. Itu manusia yang paling bahagia. Ya, jadi Bapak Ibu jangan berpikir ya mencari yang lain itu besok. Ya, jadi ibu-ibu dan disuruhku dan cari yang lain besok. Itu panik dan ikut perangainya. Ya, suami ibu yang di sini, ini yang di sana nanti. Istri bapak yang di sini, ini yang di sana nanti. Itu. Nah, begitulah kenapa kita penting bersama-sama di sini. Supaya kita nanti juga bersama-sama lagi di akhirat. Karena kata Allah kan begitu ya. Al-akhillau yauma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Besok semua kawan-kawan akan menjadi lawan. Semua kawan akan menjadi lawan kecuali kalau kita punya kawan orang-orang takwa. Maka kawan-kawan orang takwa itu akan menolong kita kelak di akhirat. Ada pertolongan nanti di akhirat tapi yauma izin la tanfa'u syafa'a illa man azina lahur rahman wa radiya lahu qaulan.
Begitu kata Allah di surat Taha ayat 109. Nanti di akhirat tidak ada tolong menolong kecuali ada syafaat, ya. Allah reda dengan apapun yang dia minta. Nanti ada orang dapat kuota misalnya 10. Ada dapat kuota 100. Misalnya begini, Pak Ibu. Nanti orang kalau masuk surga misalnya dia butuh poin 1000. Dia masuk surga, poinnya cuma 1000. Itu poin minimal. Dia punya poin 1 juta, Pak Ibu. Nanti bisa nyebagi poin itu, Pak Ibu. Nah, misalnya ambo nanti dapat poin misalnya 1 juta. Ya kan berlebih 900 itu. Ya, banyak lebih itu mah. Ah, tinggal angkik, buya, anggrek, lah, bagi. Nah, itu, Pak Ibu. Sama takin gitu loh, bisa kan. Kan Pak Ibu gitu loh. Makanya kita perlu berkawan kok juga orang-orang saleh. Ya, supaya nanti kita dapat tolongnya. Nah, baiklah Bapak Ibu. Begini. Kita kan baru saja selesai puasa. Dan puasa itu tujuannya menjadikan kita takwa gitu ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu ending. Ya, atau outputnya, bahasa kerennya itu. Output puasa itu adalah lahir orang-orang takwa. Takwa itu bukan simbol. Takwa itu tampak dalam perilaku. Ada tolak ukurnya, ada standarnya. Ibu kalau bapak kalau pergi haji, apa tujuan kita haji? Agar menjadi mabrur ya. Mabrur itu posisi rohani namanya, maqam. Mabrur itu bukan sorbannya gadang pulang haji itu. Bukan jubahnya panjang, enggak. Mabrur itu sikap ya yang digambarkan Allah cirinya di surah Ali Imran 92 itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak layak menjadi mabrur kalau belum bisa memberikan yang dicintai. Nah, jadi mabrur itu perilaku sikap. Jadi kalau orang mabrur itu dia kalau memberi itu yang paling dia cintai. Baru mabrur tuh. Apa misalnya ada oto di rumah duo. Cie kijang lamo. Cie Innova baru. Lalu kawan sabala minjam. Bu, pak. Ambo kapai ka Solo ah. Pinjam ambo tu apa cie dele duo tu nampak dia ambo tagak. Yang mana ke pinjaman? Kalau kijang lamu tak apa-apa. Sudah baik itu namanya. Besar pahalanya itu. Menolong orang tu. Melapangkan kesulitan orang kan. Tapi baik saja belum mabrur. Kapan mabrur? Innova pak bawa. Kijang tinggal. Itu mabrur namanya tu. Mimma tuhibbun. Apa yang dia cintai. Itu dia berikan. Lalu kati diang, celengan, di saku-saku, aduh 10 ribu, aduh 100 ribu. Yang mana kau masuk celengan? Hah? Kalau 10, baik. Baik namanya itu. Pahala, cuman belum mabrur. Yang apa yang mabrur? Yang dia cintai, yang dia berikan. Nah, itu indikasi mabrur, Pak. Jadi, orang pulang haji itu, ya boleh mabrur, indah. Jadi perilakunya. Kalaulah bisanya membagi yang dia cintai, ah tulisnya tu pak, betul? Nah takwa betul juga Pak Ibu. Takwa tu posisi rohani namanya, makam namanya itu, dan dia punya tolak ukur, punya standar. Nah Bapak Ibu kalau ingin menguji atau mengukur diri, ambuku juga lah takwa anda kok ha? Ah mari kita lihat standarnya. Tuh, di surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ini Bapak Ibu yang ingin mengukur diri, saya puasa kemarin orangnya takwa atau tidak? Nah, ini tolak ukurnya. Mari kita baca ayatnya. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, ada kata muttaqin itu ya.
Nah, mutakin beliau, ya. Beliau kok lah sampai ke level itu tuh. Kok namanya mutakin. Nah, itu. Temagi namu anak tuh, ibu yuk pikir-pikir lah. Mu anak kok doa namu tuh, ibu. Jangan sembarang diagi aja namu anak. Ada namu anak, ada namu orang maisir, ibu. Maisir kok judi ya tinya. Mau namanya maisir berjudi kerajo, ibu. Jangan diagi ya namu anak zalmon. Zalmon tuh orang zalim artinya tuh. Fi Firdaus tidak apa-apa, mutakin tidak apa-apa, namo itu bagus. Jahannam jangan, jahannam itu neraka tuh, ibu. Walaupunnya bahasa Arab, ya tuh. Jadi ada kata mutakin, orang takwa. Kata Allah, bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan sorga yang lebarnya langit dan bumi disediakan untuk orang takwa. Nah, jadi orang takwa itu ternyata Bapak Ibu salah satu cirinya yang pertama, mereka bukan orang yang tidak berdosa lagi. Jangan Ibu kira orang habis Ramadan dan dapat takwa itu tidak berdosa-dosa sampai mati lah. Tidak. Orang takwa itu tetap berdosa, tapi dia bersegera menuju ampunan Allah. Itu makanya di ayat 135-nya wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfaru fa itu namanya takib langsung. Orang takwa itu Ibu langsung bertobat, langsung istighfar ketika berbuat salah. Menariknya Bapak Ibu, ketika Allah perintahkan kita untuk dapat ampunan Allah itu wasari'u, bersegeralah. Capek. Itu makanya Bapak Ibu, minta ampun kok tidak boleh ditunda-tunda Bapak Ibu. Kata Nabi, iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kau berada di pagi hari, jangan menunda tobatnya di sore hari. Pagi itu bertobat. Kenapa? Belum tentu kau hidup sampai sore. Fa iza amsaita fala tantaziril sabah. Bila kau berada di sore hari, jangan menunda tobat malapa pagi besok. Belum tentu pagi hidup. Itu makanya kita kalau bersalah langsung istighfar, langsung taubat. Kenapa? Belum tentu kita hidup sampai sekian jam ke depan. Itu makanya kita disuruh bersegera. Coba ada hal yang menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu habis salat, assalamualaikum. Apa bacaan pertama? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kan? Bapak Ibu habis assalamualaikum itu istighfar. Tidak hebat agama kita nih Bapak Ibu. Orang habis berjudi, habis merampok, habis berzina, istighfar wajar. Ini habis assalamualaikum kalimat pertama itu istighfar. Tidak hebat Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu istighfar habis assalamualaikum? Karena jangan Bapak Ibu merasa aman dari dosa hingga dalam ibadah sekalipun. Boleh jadi dalam ibadah itu kita berbuat dosa. Bapak Ibu salat, boleh jadi dalam salat itu berdosa tadi. Bisa Ustaz? Bisa. Bagaimana bisa? Misal, apak semayang di saf nomor 2 atau nomor 3. Itu nampak orang di mungku awak. Nampak kelepak bajunya hitam berkarak-karak. Tidak. Apa tidak mengecek lo tapi apa? Tidak dihabiskan orang rumah. Nah, nah. Itu dosa itu Pak. Buruk sangka itu. Apa tidak mengecek tapi terlintir itu. Tidak dihabiskan orang rumah. Nah, dosa Pak dalam salat itu Pak. Ya. Ibu semayang di belakang. Nampak mukena kawan lah bakal puyuk lah hitam-hitam. Okay, cibuk di belakang. Kumuh ibu rumah. Dosa itu ibu. Apa sujud pas sujud tu mambuinya kan subhanarabbiyal'ala. Tak bau nangok, tak tanggung kancang baunya. Okey cibu, siapa? Ada yang tak kedakik, no besok semayang. Itu dosa tu Pak. Umur mana tak menggosok gigi. Karena belum tentu dia tak mau gosok gigi. Karena boleh jadi ada penyakit di dalam. Nyangok berbaun kok, ibu. Kalau organ pencernaan kita rusak, angok berbaun Pak. Belum tentu dia malas gosok gigi, nafas kancang tu baunya tu. Boleh jadi ada penyakit di tubuhnya tu, yang anguknya kancang baunya. Awak dah buruk sangka kini. Tak? Makanya apa ibu awak lah tua-tua kan anguk baun tu. Kerana organ-organ awak banyak rusak.
Makanya anak-anak bayi itu kan baru nangok apa ibu? Tidak kan? Ini rancak organnya baru itu. Awalnya buruk sangka. Itu kenapa assalamualaikum langsung istighfar kita. Astagfirullah. Karena boleh jadi bapak ibu dalam ibadah tadi bermaksiat juga. Tidak ditunda lo taubatnya besok pagi lo. Habis assalamualaikum langsung taubat. Langsung istighfar. Ikulah jale salah kau orang. Batunggu lo Ramadan besok ada minta maaf. Itu. Orang takwa itu segera. Itu kenapa bapak ibu habis bapak ibu salat subuh disuruh istighfar kan? Kata Nabi, siapa yang membaca pagi hari sekali, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar tuh, Ibu. Namanya Sayyidul Istighfar. Siapa yang baca ini pagi sekali, mati dia menjelang sore, masuk surga. Bila dia baca sore hari, mati menjelang pagi, masuk surga. Awak kok mati kalau tidak siang malam? Bapak ibu baca lah tuh pagi. Mati menjelang sore, surga. Baca sore, mati menjelang pagi, surga. Itu kenapa kita tidak boleh menunda istighfar. Bersegera mendapatkan ampunan. Bukan hanya dari Allah. Termasuk maghfirah dari manusia. Allah tidak bisa mengampuni kita kalau jauh manusia masih berkait-kait. Tidak bisa Allah ampuni. Maghfirah Allah itu tidak akan diberikan pada kita. Kalau dengan manusia kita tidak mendapat ampunan pula, maaf pula. Itu makanya kata Nabi, la yahillu lil mar'i ayyah jura akhahu fauqa salasi layalin. Haram seseorang tidak menegur orang lain lebih dari 3 hari. 3 hari itu Bapak Ibu batas kita marah. Bapak Ibu tersinggung, sakit hati, kecewa. 3 hari boleh tidak menyapu orang. Tapi kalau lebih dari 3 hari, maka semua amalnya tidak akan diangkat lagi kepada Allah. Itu kenapa disebutkan Nabi begini hadisnya, tufattahu abwabul jannati yaumal isnin wal khamis. Pintu-pintu sorga dibukakan Allah setiap hari Senin, hari Kamis. Hari Senin dan hari Kamis itu Bapak Ibu pintu sorga dibukakan Allah. Itu maka kita sunnah puasa seperti Ramadan juga pintu sorga dibuka Allah. Setiap Senin dan Kamis diampuni dosa orang beriman dan diangkat amalnya diterima oleh Allah. Kecuali ada 2 manusia yang amalnya tidak diterima. Ditolak. Dosanya tidak diampuni. Siapa yang 2 itu? 1, yang syirik kepada Allah. 2, allazi bainahu wa baina akhihi syahna. Orang yang tidak menegur saudaranya di hari itu. Jadi kalau ada orang hari Senin, tidak yo berdamai lah. Semua amalnya ditolak. Kenapa? Tidak ada ampunan untuk dia. Tidak diampuni dosanya, tidak diterima amalnya. Kenapa? Dia belum mendapat ampunan dari manusia. Tidak. Makanya apa-apa ibu-ibu, hari Kamis, hari Senin itu hari wajib berdamai. Ibu kok bercakap, jawab, jawab suami di rumah, Kamis malam itu wajib damai, atau Kamis pagi, terserah lah. Jumai petangka petangka lo balik. Jumai Sabtu Minggu Senin damai lo balik. Nah. Yo kok ada orang tu kerajo tu hari petangka aja nak jawab ala. Nah, tapi Senin Kamis tu wajib damai. Nyata. Kadang ada orang buat tetangga bapak ibu lah satu tahun dan dunia bahasa pusapuan nih. Nyata. Tak tahu buat komplek kau ada situ tu tidak. Nah. Lah satu tahun pak. Alunya bahasa pusapuan lah. Indak yo talu lalu lalu di mengkumai lah. Ya toh. Namu berputar-putar lalu pak. Ya toh. Ah, ibadahnya tidak terima lagi itu. Dosanya tidak diampuni lagi itu pak ibu. Karena kata Allah bersegera kamu mendapat ampunan Tuhan. Kalau ampunan manusia sudah kau dapat. Ya pak. Tidak boleh, tidak ada ampunan Allah tanpa ampunan manusia. Apa-apa ibu-ibu yang belok, turut beko malam atau besok pagi.
Kalau tidak percuma Bapak Ibu beribadah. Itu hadisnya begitu, tidak boleh ngecek itu. 3 hari batas maksimal boleh kita marah. Hari keempat datangi dia. Makanya kata Nabi, wa khairuhuma may yabda'u bis salam. Yang masuk surga siapa yang datang mengucapkan salam, siapa yang datang mengulurkan tangan, walaupun nyo salah orang tu. Dawak kadang-kadang kan cik tu, nyo ne salah, dia lu kapai ginyo. Siapa nanyo? Ah, tu setan tu. Kalau ada yang begitu bicaranya, ah tu setan yang bicara tu. Karena yang diinginkan setan kita merawat permusuhan. Apa kata Allah di surah Al-Maidah 91? Innama yuridu syaitan ayyuki bainakumul adawata wal bagdha. Yang paling diinginkan setan, kita hidup saling membenci dan saling memusuhi. Itu yang paling diinginkan setan. Karena dengan cara begitu, dosa kita tidak akan diampuni Allah, amal kita tidak akan diterima oleh Allah. Itu makanya bersegera kata Allah. Bersegera. Bahkan ibu-ibu, kalau juapa tak boleh 3 hari. Bahkan kata Nabi, kalau ada perempuan tidur di malam hari, dia tidur, lalu ibu ko di malam hari, suaminya marah, apa berang ke ibu, ibu lalu juo. Apa kata Nabi, la'anat hal malaika hatta tusbih, para malaikat melaknat perempuan tu sampai pagi. Walaupun ibu tahajud semalaman. Ibu lalu apa berang malaikat melaknat ibu sampai pagi mati, ibu malam tu neraka langsung dibukaan tu. Tu mako ibu-ibu ko ndak boleh lalu-lalu malam lah. Kok kalalu je ibu dulu mengecek ka pak. Pak den kalalu lai ha ya. Allah okey tu. Sip lalu lai ko lah sip je. Ya betul ibu. Jangan lalu-lalu je ibu. Kadang ada api ibu konyo lalu selut. Padahal ada hak-hak apa yang belum selesai dah. Tak boleh ibu lalu-lalu. Kok sempat kesalnya. Dilaknat malaikat ibu sampai pagi tu. Kenapa? Ibu dah dapat ampunan dari makhluk. Allah tak mengampuni tu. Nah, mulai beko kok kelalu je. Kadang-kadang apa yang kemudian lalu itu. Mengecek. Kok kelalu je. Pak dia lalu lagi. Lah, okey. Lah, sip. Lok leh. Tu makoi ibu ku halal bihalal juapa tiok malam. Yo. Tiok malam halal bihalalnya tu. Pak aduh hak apa yang lumpanu hari ko ndak ya. Aku ko aduh halal kan ya. Jadi lok ibu leh. Tapi ko ndak anyu lagi halal jangan lok ibu leh. Ndak ada surga untuk ibu lo cayolah kamu. Ko nyo lok nyo dua punggung jawab selalu seminggu nak mulai pak aduh. Ya. Jadi itu kenapa bersegera segera ya mendapat ampunan Allah. Itu orang takwa itu begitu Bapak Ibu. Ya. Dan kata Allah bersegera juga menuju surga. Karena begini Bapak Ibu, dalam Al-Qur'an kata maghfirah sering dihubungkan dengan surga. Setelah maghfirah itu surga. Kenapa? Ibu kalau sudah dapat ampunan Allah, dapat ampunan manusia, surga sudah menanti itu. Walaupun amal belum ada, betul. Kenapa? Karena orang masuk surga bukan dengan amal. Orang masuk surga dengan rahmat Allah. Kata Nabi, tidak ada orang bisa masuk surga dengan amal. Orang masuk surga itu illa ayyatagammadani Allahu birahmatihi, hanya dengan rahmat Allah mereka masuk surga. Makanya Allah selalu sifatnya dua, ghafurun rahimun. Bapak ibu minta ampun istighfar diampuni dosanya, bukan hanya diampuni Bapak ibu, sebanyak dosa itu pahala dikasih Allah. Kalau ada orang berdosa 70 tahun berbuat dosa, menjelang mati dia mengucapkan istighfar astagfirullah, mati dia masuk surga langsung tuh. Loh, amalnya tidak dulu saat masuk surga. Karena dengan istighfarnya tadi Allah ampuni dosanya, diganti dosa jo pahalo sebanyak dosa tu. Itu Allah rahimnya. Dan itu kenapa orang masuk surga bukan dengan amal tapi dengan rahmatnya. Tu maka orang mati doanya itu Allahummaghfir lahu warhamhu.
Itu makanya ibu duduk bersimpuh salat, apa doanya? Rabbi ufirli warhamni. Itu makanya ibu bapak buka pintu masaji, doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatika, rahmat semua apa ibu. Yang kita butuhkan itu rahmat Allah. Jadi bapak dan ibu, itu kenapa kata maghfirah selalu dihubungkan dengan sorga. Ibu cukup dapat ampunan itu sudah cukup untuk masuk sorga. Walaupun amal belum ada sebelumnya. Kenapa? Karena Allah punya sifat rahim setelah ghafur. Dan orang takwa itu, ibu, itu sifatnya. Bila dia berbuat dosa, dia bersegera menuju ampunan Allah. Tidak menunda-nunda taubat dan istighfar. Itu makanya Nabi Muhammad itu, ibu, tidak berdosa Nabi itu, ibu. Tapi disuruh istighfar juga. Iza ja'a nasrullah wal fat, ra'aitanna sayadukhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu Nabi Muhammad itu. Tidak berdosa pun disuruh istighfar. Bahkan kata Nabi, saya ini ada hari malas. Nabi itu punya rasa malih loh, ibu. Semalas-malasnya saya, hari itu 100 kali saya istighfar. Kuadolah Nabi hari paling malih, ibu. Di hari yang paling malih itu 100 kali Nabi istighfar. Bandingkan jawab. Nah, maka perbanyak istighfar. Minimal itu pagi sekali, sore sekali. Itu yang diajarkan Nabi namanya Sayyidul Istighfar. Kalau mati kita, sorga sudah menanti. Kan begitu kata Allah tu. Bila kau sudah mendapatkan maghfirah, sorga sudah langsung menantimu. Satu. Dua. Allazina yunfikuna fissara wa dara. Mereka berinfak baik ketika lapang maupun ketika sasak. Jadi orang takwa itu tidak memilih tampik leh. Sasaknya bisa bagi, sampiknya bisa membagi. Kau orang yang ketujuhnya bisa bagi, kau orang tak ketujuhnya bisa aja bagi. Tak terpengaruh jurang, jauh tampik, jauh katu. Itu namanya orang takwa. Tapi menariknya gini, Bapak Ibu. Allah mengatakan orang takwa itu orang yang memberi ketika lapang dan ketika sempit. Bakok didahulukan lapang dari sempit. Kenapa tidak ketika sempit dan ketika lapang? Tapi ketika lapang dan ketika sempit. Bakok lapang dulu dari sempit. Karena begini, ibu. Bersedekah, berinfak, memberi ketika lapang lebih baik daripada berinfak ketika sempit. Itu kenapa Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayus sadaqati a'zam. Ya Rasulullah, apa sadaqah yang paling besar nilainya di sisi Allah? Apa sadaqah yang paling besar nilainya, kata para sahabat? Kata Nabi, antasaddaqa wa antasahihun. Sadaqah yang paling besar nilainya ketika sehat. Jadi sadaqah yang paling kadang nilainya, Pak, ketika sehat. Ketika sakit, sadaqah tidak bernilai, Bapak Ibu. Kamu ketika sehat ko piti pegunung paralu. Ketika sakit ada pegunung oleh ibu. Kalau sakit parah, dia minta diorang untuk sehat, ibu diminta orang piti 10 juta. Dia gian nak? Kenapa? Ketika sakit piti tak pegunung oleh pak. Piti pegunung ketika sehat. Makuk sedekah yang paling kadang ketika sehat. Ambo takana dulu pe ibu. Ketika di kampung, ketika ambo ketik-ketik duit dia payah di kampung. Ya, nah, anak-anak apa ini belakang leh? Yang di belakang, madok kamu ko cari induk surang-surang. Nah, tanang duduk ya. Dulu ibu ketika ambo ketik-ketik tekan ada ibu tu. Awak kan kalau makan ayam ko dua keadaan. Kalau ndak awak sakit ayam sakit. Enak. Ya, jadi kalau ada orang goreng ayam di rumah tu tando. Kalau tidak ada ayam sakit, itu orang sakit. Kalau sehat, awak sehat, ayam berjual ayam ke pak. Dua lanjur ya, mak. Enak. Kalau sakit, ayam kalau mak aku nya. Kecik amak, itu ayam lah mak aku. Tak pada mati dah, biar dia. Baru makan ayam, pak. Enak, pak. Atau awak sakit. Langit badan lah, tak makan lah. Tiga hari, tak mau makan lah. Nyorasuk dia, mak. Rancang dah memang, mak.
ke makanan ndak antara agak api ayam ya, api ayam ndak api ayam pak. Ari panggil lah kakak adik leh, hey, hey, angkaja ayam tuah. Ko kakak angudah lah damam ha. Adik ko pak atau kakak ko nyoburu ayam sepanjang negari tu pak. Kasama-sama pun nyokaja jo pak. Bako nyokaja, iyo jo nak makan? Tu semangat nyokaja. Nak ladapi ayam badabi ya pak. Dibuka kulitnya, dibuka isi parunya, diapi panggang. Lama masak, bagian kawak tu mah, makalah dia ang surang. Surang pak suruh makan dah. Neng kakak jo adik ko nyoduduk sama calip adik ko. Cubalah, cubalah. Diambil seketik dimakan pai ayam ko teraso. Da ayam nang pai, da selero nang pai. Ala teraso pai, ha makan sila diang lah. Ya ndak? Itu bukti sedekah ketika sehat, ketika sakit dak berguna lah bib. Jolah sehat ayam ko hilang langsung. Jadi sedekah yang paling besar itu nilainya ketika sehat. Dan orang takwa bersedekahnya ketika sehat. Dema ko bapak-bapak ibu-ibu. Ya, kini ketika le masih sehat ko abagi le. Ado pana family dan bapak ibu-ibu. Salamari muk atala kuang ibu mukena rancak-rancak. Ndak keluar mukena dipinjam urang sed apik le. La sakit, la stadium tinggi apanya penyakitnya tu. La dak kelamu hidupnya le. Barunya bagi-bagi ko aduh mukena ambil lah mukena cik ndak tru guno ndak dole tu. Mukena ketika sehat uni bagi lu barang cak ada lah sakit baru dibagi je. Ndak perguno lah. Ibu ketika sehat ko bagi. Ketika lapang ko berbagi awak. Orang takwa ketika perguno tu nya bagi lah. Tu. Makanya berinfaknya fisarra. Baru waddarra. Yang paling payah berbagi ko berinfak ko ketika lapang. Tuh. Lalu wal kazimin al ghaiz, dia menahan amarah. Bukan tak pernah marah, tapi kazimin marahnya itu terkendali. Tu ciri orang takwa Ibu. Bu selama puasa patanya imsak. Imsak menahan. Orang-orang takwa bukan orang yang tak pernah marah. Tapi orang takwa tu marahnya terkendali. Kok berangnya pebu ndak kaluai isi kabun binatang sadoe lo pak. Bahasanya rapi kalau marah. Ambo punya guru pebu. Jadi pantangannya kalau kuliah HP berbunyi. Pantangannya mana tu? Orang tahu sadoe tu. Dan HP-nya mati kalau majah pebu. Suatu kali kawanku lupa matian HP, berbunyi HP serang kuliah tu pebu. Ya pucik kawan kau. Begitu berbunyi HP nyo ambil HP dek apak tu langsung HP nyo ambil dek anak ko lo. Okey cik apak tadi, mohon maaf ya, saya lupa mematikan HP saya. Tu berangnya tu Pak Ibu. Cuman marahnya tu indah. Orang terpukul dia tanpa harus dipukul. Itu namanya wal kazimin. Orang marah tapi marahnya terkendali. Tu makanya kata Nabi, laisa syadid bisur'ah. Orang kuat bukan orang yang bisa membanting orang. Nyutinju orang bangka-bangka orang tak kuat namanya itu. Yang kuat itu mayam liku nafsahu indal ghadab, yang bisa mengendalikan diri ketika marah. Nabi itu ibu bukan tak pernah marah, pernah Nabi marah. Tapi kalau baca surat At-Tahrim itu asbab nuzul surat At-Tahrim itu karena Nabi marah ke Aisyah. Maka turun surat itu membersihkan nama Aisyah. Kan Aisyah itu pernah diisukan berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Ya. Ceritanya begini Ibu. Jadi Nabi kalau pergi ke luar kota Madinah, itu istrinya dibawa. Ya. Nah, ini karena Nabi pergi ke luar dapat giliran Aisyah menemani Nabi. Dulu kalau pergi dengan Nabi, istrinya itu digendong pakai tandu. Kayak isi rajo zaman dulu di BN tandu pak, diagi tenda, dikuruang dalam tabir tu, lalu sahabat menggendong tandu tadi, itu isi Nabi tu, Aisyah salah satunya. Jalan pulang dari Madinah,
berhenti di suatu tempat. Saat berhenti Nabi istirahat, sahabat duduk bersama Nabi. Aisyah turun dari tandu, cincinnya jatuh tadi. Pai mencari cincin ke belakang. Begitulah lape panik, kecek Nabi, berangkit mana kecek Nabi? Berangkit Nabi jauh sahabat, diangkit tandu ko. Dan sahabat dah tahu Aisyah keluar lo. Dan Nabi pun dah lo tahu Aisyah keluar, dah ngecek lah. Tandu lah kosong, diangkit. Dan sahabat dah lo tahu kalau tenda lah kosong lah. Kerana Aisyah kau padanya keneknya, sama juga ibu lah. Kalau ibu kan hilang di tenda, di tandu kan dia kasur kurangnya tu. Tidak? Aisyah tidak, badannya kenek. Bu Aisyah kau acuk tidak makan. Acuknya puasa. Ya, Aisyah tu sahabat apa, istri Nabi yang paling banyak berpuasa tu. Kau badannya ketek. Ya, ambo tak menurut ibu dan kadang badan tidak apa-apa lho kau. Apa-apa. Ya, tapi begitulah Aisyah. Sehingga Nabi sahabat tu tidak tahu kalau Aisyah ko lah keluar tandu diangkat lah tiba di Madinah itu di belakang adalah sahabat namanya Safwan bin Mu'attal bosobo Aisyah sedang kebingungan di tengah padang pasir tu sama surang dan Safwan ko kamari bedo kok ka dibawa pulang jadi fitnah beko kali tinggal di siko surang tidak mungkin awak salah Nabi beko. Lajilah nampak dia yang tinggal pada dia Azir. Itu serba salahlah Safwan tadi. Tapi dibawa lah pulang, dinaikkan naik suruh naik ke kuda. Delo kudo ko dek Safwan. Sajak mulai di situ sampai ke Madinah ndak ado kecik sepatah hala jo lo. Bakok tinggal tadi ndak ado pertanyaan lo delo se kudo tu. Sampai di Madinah nampak de orang-orang munafik jadi amunisi untuk menfitnah Nabi dan Aisyah. Aisyah ko berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Tersebarlah berita ko, hebohlah penduduk Madinah. Nabi pun terganggu gara-gara hadis atau cerita itu. Nabi bukan percaya Aisyah berselingkuh, ndak. Nabi cuma kesal marah, bako ndak mengecek kau keluar tadi. Kok mengecek kalau tadi kan nak modeko kejadiannya lo. Kok kalau apa isa? Ndak mengecek kalau tandu ndak mengecek lo. Apalagi kalau luar rumah. Tu aku ibu-ibu kok kalau rumah mengecek. Kalau kalau aja lo. Kadang pai kau pai kan kemari pai ko ndak ngecek-ngecek apa dah hilang saja di rumah kan. Mamang tu. Entahlah cak anaknya. Nak buli ibu tak ngecek lah. Kamar ibu mengecek. Lepas jadi pergi kamar sajik ibu mengecek je. Apa rumah duduk misalnya ibu pergi masajik. Ini nak pergi masajik lah. Ngecek ibu. Pak, dan pergi masajik je. Ya. Dan saya dah kamar sajik lah ceknya. Jadi kamar sajik lah. Kepetuk ceknya. Kau andai betul kecik apa tu lah. Tak boleh ibu. Oh, pergi saya lah. Nyolong-nyolong pergi lah. Kau seharian menghilang bagai. Ya. Kadang kalau ibu belakang pak. Kalau tenda, kalau tandu tu saya ha? Marah Nabi bapak nak mengecek keluar. Ikut kalau rumah. Ya. Malamnya pulang leh, pagi pai leh. Jadi ibu biasa contoh tu tukar leh, jadi betul je leh. Kau ibu kerja di orang takwa, surga. Tangka-tangka cuba lah pula mau kecian. Besok kok di sidang ibu dah kira pula mau sabui je. Ya kok panggil ambo. Oi, angku leh mengerti bang dah sabui lo je. Lah mau kecil ke ibu di halal bi halal lo je tangka je. Ambo pai sel. Uruslah surang leh. Ya toh. Maka marahlah Nabi ke Aisyah, marah Nabi. Ya. Apa yang dilakukan Nabi marah kepada Aisyah? Nabi diam selama 3 hari. Tak mengecek-ngecek Nabi antuk 3 harinya turun tu surat At-Tahrim tadi itu. Itu makanya 3 hari bulianya. Jadi kalau marah Bapak Ibu yang paling rancak marah tu diam. Diam marah yang paling hebat. Ibu kalau berang apa kalau berang kalua jo mului, tak usah jo tangan mului saya kaluanya pasti kecek kau tak teratur leh. Tak terukur bahasa awak kalau marah kalau Pak Ibu. Apa Ibu kalau berang pertama suara kare. Sebab kata Nabi al-ghadabu minas syaitan, marah itu dari setan.
Mako mari ariek nya mengecek kanyo setan ka mengecek mari ariek. Nyo dakek jawaknya tapi nyo mari mengecek setan nya mengecek tu. Tu mako ibu-ibu kalau berang-berang apa duma aja dijawek lo. Tu ndak urang lo tu. Katiko berang tu ndak urang lo tu. Tapi jadi sabui lah. Tanyo dana kan siam berang-berang tu mas siam ariek tu setan. Aja betu ibu-ibu. Ya. Oh jadi ya beko. Karena setan memang bicaranya keras. Mari ariek. Ya tuh. Dari api. Orang kalau marah berbicara apa ibu pasti caci maki. Ada ndak pujian orang berang tuh ibu muji-muji orangnya. Aduh lho Pak, orang kalau berang caci maki. Sudahlah suaranya keras, pilihan katanya caci maki, ada lagi yang kotor yang keluar. Ndak rugi ibu tuh. Maka marah yang paling baik itu diam. Antok. Itu yang paling rancak berang. Diam. Lebih aman. Nah. Itu namanya Al-Kazimin Al-Ghaiz. Karena dia selama Ramadan lah imsak. Makanya kan dalam hadis sahih disebutkan. Ibu kalau sedang puasa Ramadan. Nampak sedang puasa Ramadan. Datang orang mencaci maki kita. Iza syatama ahadukum. Dicaci maki orang kita. Apa yang kita katakan. Kulli nafsik. Katakan pada dirimu, bukan pada yang mencaci. Katakan pada dirimu, ini sa'imun ambu bapuaso. Kasih apa kecian? Kawak, tak kurang dengan mama yang mencaci awak. Imsak. Itu yang namanya kazimin al-ghaiz. Dia marah, tapi marahnya tertata dengan baik. Nah, apa kalau berangnya beko? Antok, itu lebih rencak. Tapi tiga hari itu Pak. Kami damai atau Senin damai. Nah, itu. Nah. Wal afina anin nas bukan hanya tidak membalas, bukan hanya tidak apa, bukan hanya mengendalikan marah, dia langsung memaafkan orang itu. Afin namanya. Bapak Ibu, indahnya dalam Al-Qur'an ini ajaran agama kita, tidak pernah satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang menyuruh kita minta maaf. Coba cari ayatnya agak satu. Ada tak perintah Allah minta maaflah kamu? Tidak. Bukan berarti minta maaf tak disuruh. Yang diperintah itu memberi maaf. Kenapa Bapak Ibu disuruh memberi maaf bukan minta maaf? Kalau Ibu tak minta maaf, Ibu bermasalah juga orang itu. Ibu tak memberi maaf pun bermasalah juga. Hadis Muslim. Bila manusia nanti lewat dari hisab, selamat dia dihisab. Lewat mizan, selamat dia ditimbang. Lewat sirat, selamat dia dititian. Habasu bil kintarah. Dia ditahan di kintarah, padang yang luas antara surga dan neraka. Tertahan dia di sana. Untuk apa dia ditahan di sana, kata Nabi? Fayataqabaduna mazalima kanat bainahum fid dunia. Dia menunggu orang-orang yang tidak dia maafkan ketika di dunia. Ibu tak memaafkan orang yang salah ke ibu. Ibu tak akan masuk neraka. Cuman ibunya terlambat check in di sorga. Wajib tunggu orang itu dulu. Selesaikan di kintarah itu dulu. Minta halal di situ. Itu kenapa kita disuruh memberi maaf. Karena memberi maaf itu untuk kita. Bukan untuk dia. Kalau dianya sih oke aja, tidak apa-apa. Tapi kitanya... supaya cepat kita check in nanti. Itu makanya wal afin, mereka selalu memberi maaf. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah tidur di malam hari. Jangan tidur di malam hari kecuali Bapak Ibu sudah berkata kepada Allah, ya Allah, dosa manusia yang hari ini ke saya sudah saya ampuni, sudah saya maafkan. Lalu oleh kok mati Ibu aman, tidak akan tertahan di kintara. Kenapa? Orang yang merawat permusuhan, merawat kebencian, dendam, dia tidak akan mampu masuk surga. Walaupun amalnya banyak, walaupun tidak ada berdosa ke orang, inyo tidak memaafkan orang itu bermasalah di akhirat itu. Nah, itu makanya perintah Al-Quran selalu memberi maaf. Tidak minta maaf. Bukan minta maaf, tidak suruh. Suruh. Cuman yang memberi maaf pun untuk awak. Aduh orang kadang-kadang Ibu sampai mati tidak kalian maafkan. Tidak ada pintu surganya tuh. Cayolah kamu.
Itu kenapa wal afina aninnas. Ya. Lalu kata Allah apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia bukan hanya tidak membalas cacian orang, bukan hanya memaafkan cacian orang, tapi berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, namanya muhsinin. Jadi orang takwa itu, Ibu, kalau adonyo dicaci maki orang, Ibu ya, dicaci maki di orang sabalah, Ibu ndak menjawe, itu namanya al-kazimin. Ibu maafkan dia, namanya afin. Masak gure-gule ayam diantan ke rumahnya, itu namanya muhsinin. Ah, ndak hebat toh? Hebat orang takwa aku, Ibu. Ibu dicaci maki orang, ndak melawan. Dia gi maaf, diantan lo ke gule ayam iko. Nah, itu muhsinin, Pak. Jadi kalau ada orang berbuat jahat pada kita, balaslah dengan kebaikan. Itu namanya ihsan. Ya. Makanya ibu kalau apa berang-berang saya kawak, awak dah dosa lah lah. Nyeringi-nyeringi kawak. Satiuknya berang, buat minum susu. Beko berang cek lah, buat susu cek lah. Itu. Dah taluknya berang itu. Aku ikut tibul susu sekali aku macam. Nah, tadinya berang. Apa citu lo kalau ibu kamu repet-repet berang-berang Pak, satiok berang tambah belanjonya Pak. Satiok berang tambah belanjonya Pak. Ah, enggak Pak. Oh, kalau daging belanjo tadi ditambah tuh berang tadi sekawan sat Anda. Ibu yang melawan-lawan tuh Pak kok daging tambahan belanjo malunya melawan itu Pak. Ya. Dia cikgu udah yang kadang enduknya kan melawannya kena itu. Malu gitu Pak. Kalau ada ibu-ibu lah diagi tambah belanjanya berangnya melawan tadi Pak. Itu enggak orang itu Pak. Nah itu namanya muhsinin. Jadi takwa itu Bapak Ibu bukan simbol-simbol fisik. Bukan hitam kan niangnya. Enggak, itu takwa Bapak Ibu. Sentiang kaki sarawanya enggak itu takwa Bapak Ibu. Takwa itu nampak dalam perilakunya. Tuh tadi. Kalau dia bersalah, dia langsung istighfar. Kalau dia bersalah ke manusia, dicari orang itu langsung. Tuh. Kalau dia memberi, ketika lapang, coba lagi. Kalau ada orang buruk kayaknya, tidak nyobalik, nyomaafkan, bahkan nyoganti keburukan itu dengan kebaikan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah begitu, takwa. Yang belum? Belum. Nah, Bapak Ibu pikirlah surang-surang, ukurlah surang-surang. Ada yang kau lagi takwa, tidak kau itu ukurannya itu. Nah. Nah, tapi kalau ada apa-apa, ibu-ibu, alun juga berdamai malam kau, nih. Alun dapat takwa itu. Sayulah kamu. Nah, maka berdamai dah. Kadang ibu-ibu kau cutul itu. Itu. Kadang lah setahun, alun juga bersapuan. Ya. Ibu-ibu kalau apa-apa jarang. Kalau apa-apa cutu tu ibu-ibu lu majar tu. Nah begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya.